Ya, ini hotelnya adalah Havana Mutiara Belitung. Cukup motor. Oke, cukup. Dah. Aman, aman. Oke, Mas Pak. Nggih. Hotel. Iya, dia di Kalimantan situ ya. Nggih. Ya. Mari kita masuk. Dekat kota. Assalamualaikum. Check in Kak. Muhammad Habibi. ID card. Oke. Okay. KTP ya. Oke. Okay. WiFi-nya sama semua kamar, Pak. Ya. Passwordnya ini ya. Iya. 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 Oke. Reservasi jam berapa, Mbak? Bisa mulai. Dari jam 07.30 sampai jam 09.00. Setengah 07.00 ya? Iya. Jam 07.00 enggak bisa? Jam 06.00 enggak bisa? Belum. Jam 06.00 bisa. Oh, diantar. Iya, oh, diantar. Kotaan berarti. Iya. Hari ini diantar dulu, Pak. Kenapa? Memang karena, gitu dulu. Enggak sih, Pak, karena kalau kita berpisah di atas 20.08 itu baru bisa. Oh gitu, oke siap. Ya, ini jam belum minim, oh ada minimumnya ya berarti ya? Ini, kalau kita di itu dari chefnya langsung Pak. Oke, okay. Ya maksudnya minimum orang staynya gitu ya? Minimum stay orang gitunya? 28. Minimum stay 28 kamar. Iya. Ah itu yang saya kem. Nah, iya iya. Iya. Oh, ada liftnya ini. Yang di atas harusnya enak lagi. Ini ground ya? Ini ground kita. Gitu. Ground. Nomor G0 atau G1? Sebentar. Selamat datang. Assalamualaikum. Oke, okay. Manual. Kirain otomatis. Kamar kita tanpa jendela karena standar. Oke, okay. Standar room. Dapat sendal rek Havana. Tempat sampah, tisu. Wah, ada chicken ini. Oh, standar juga ini. Harganya? Oh, tapi ini kap-kapan. Tapi hitungan standar, iya. Ada kettle pemanas kopi juga. Terus ini. Udah standar banget sih, TV juga, AC. Artinya cukup untuk kebutuhan utama. Kebutuhan tidur. Tidur untuk panas, dingin. Maksudnya AC sama air panas sih, dadah. Betul. Udah. Ini coba review ke kamar mandinya. Oke. Ini juga bagus. Showernya juga seperti bagus kok. Cukup harga 300.000. Oke, okay. Mungkin besok review breakfastnya kok diantar. Pertama kali vaksin besok.
Nah, kali ini breakfastnya adalah tidak prasmanan, yaitu dapat nasi kotak. Karena kemarin infonya tidak ada 28 orang ya minimum ya, jadi nasi kotak. Nah, nggak tahu ya, karena kita bermak dua malam di sini, apakah besok banyak orang terus kita prasmanan atau tetap nasi kotakan seperti ini. Isinya apa? Tetet. Nasi goreng bersama sosis, bersama telur, tomat, dan timun, dan saus. Enough. Oke. Rasanya gimana? Lumayan? Lumayan. Lumayan rasanya, lumayan atau yang kita yang lapar. Itu udah dua pilihan itu. Oke.